kampung, kita balik kampung 3 hari lah. So kita ada majlis sedikit dekat kampung. Jadi kita boleh seremban, kita tengok buah iraki kita dah masak. So ni adalah buah iraki macam yang kau dapat tengok tadi lah. So kita nak cuba makan. Ada yang dah masak betul lah. Dan ini adalah organik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba rasa ya. Tanam sendiri kawan, kita boleh bagi dia betul-betul masak dan kita boleh dapat dia manis lah orang cakap kan. Dia manis asli sebab cik tan kena baca ni lah tu. Sudah, jom organikkan tanaman anda. Hai, assalamualaikum dan selamat datang ke channel Cik Tan Milagro. Okay kawan, untuk video kali ni Cik Tan nak bawa kawan-kawan semua, Cik Tan nak berkongsi resepi bagaimana Cik Tan nak buat satu manisan yang sangat-sangat berkhasiat menggunakan daun tin. Tapi untuk resepi ni kita akan campurlah beberapa berry. Untuk tu kita nak pergi NSK, Cik Tan nak tunjuk apa bahan-bahan yang kita perlukan. Jom ikut Cik Tan, kita nak pergi NSK. Alhamdulillah Cik Tan dah sampai dekat NSK dan macam yang Cik Tan cakap tadi, untuk video kali ni kita nak buat manisan dengan menggunakan daun tin. Dan untuk buat manisan ni bukan daun tin saja kita guna, kita ada guna bahan-bahan lain. Okey kawan, masa dekat NSK Cik Tan ada beli lobak, Cik Tan ada beli buah pear dan Cik Tan juga ada beli longan kering. Okey, sebenarnya Cik Tan datang sini tadi Cik Tan nak cari Gucci Berry, tapi sebabnya bila Cik Tan cari tadi Gucci Berry dah habis. Tak apa, Cik Tan dah ada dekat rumah dan juga Cik Tan tengok tadi juga dekat NSK hari ni dia punya berry-berry banyak yang dah habis. Tapi tak apalah, sebab benda-benda tu Cik Tan ada buat simpanan. Okey, ini adalah daun tin yang Cik Tan keringkan dan dia ni adalah hero lah untuk kita nak buat manisan pada hari ni. Okey, untuk menu ni Cik Tan guna ni adalah kurma merah. So kurma merah ni sedap. Dan yang ni adalah Gucci Berry. Okay, yang ni adalah kurma juga, tapi Cik Tan tak tahu yang ni kurma Cina, dia ni sangat-sangat manis. Okey, yang ni adalah longan kering. So kita banyak guna bahan-bahan kering lah. Dan yang ni adalah biji akar teratai. Okey, yang ni adalah buah kurma, tapi yang ni kurma yang dikeringkan. So yang ni Cik Tan ada guna buah pear. So buah pear ni dia akan bagi kita ada rasa-rasa masam sikit. Dan untuk menu ni Cik Tan guna lobak merah. So kalau Cik Tan suka cari lobak merah yang kecil-kecil. So bahan-bahan ni nanti kita akan guna. Okey, kalau kan kawan nak lagi sedap untuk menu ni, kawan-kawan boleh guna, ini adalah tebu, tapi paling best kalau kawan-kawan ada dapat tebu hitam. So jom kita nak tengok proses yang Cik Tan nak buat. Okey, untuk buah pear ni sebagus-bagus jangan buang kulit, sebab nanti bila kita masak, kalau kita buang kulit nanti dia cepat jadi lembik. Okey, untuk buah pear ni kita potong dia besar-besar, sebab buah pear ni dia lembut, bila kita masak nanti dia cepat hancur. Jadi kalau kita potong dia halus-halus takut dia hancur, sebab kita guna untuk menu ni banyak bahan-bahan kering. So buah pear ni kalau Cik Tan suka belah, dia agak lah, saiz dia agak besar. Okey, untuk pengetahuan kawan kenapa Cik Tan guna buah pear. Okey, untuk resepi ni bila kita guna buah pear, buah pear ni akan mengeluarkan satu rasa masam sedikit. Jadi dia bela lah untuk kita punya resepi. Sebab resepi kita ni sebenarnya dia manis. Okey, bila ada rasa masam-masam, so resepi kita bela. Bagi kawan-kawan yang nak buat resepi ni sebenarnya dia sangat-sangat bagus, sebab resepi ni adalah resepi yang berkhasiat. Kita menggunakan banyak sangat bahan-bahan kering seperti kurma, kita gunakan longan kering, kita gunakan Gucci Berry, dan semua benda tu dia ada khasiat-khasiat dia yang tersendiri. Dan sangat-sangat baguslah kawan-kawan, bila kita nak berpuasa kita boleh amalkan manisan ni, sama ada kita gunakan dia waktu kita nak berbuka ataupun waktu kita nak bersahur. Dan untuk resepi ni sebenarnya manisan ni kawan-kawan, dia bagi kita punya, bila kita selalu amalkan lah, dia akan menghilangkan rasa kembung. Dia sangat bagus untuk sistem pernafasan, dia sangat bagus untuk sistem penghadaman.
Okey, untuk resipi ni juga kawan-kawan, kawan-kawan boleh menggunakan tebu. So tebu ni akan mengeluarkanlah untuk rasa manis. Dan sebagus-bagusnya kalau kawan-kawan dapat tebu hitam. So hari tu Cik Tah balik kampung, Cik Tah terlupa nak ambil tebu hitam. Jadi kita dah mesin kan, kita dah ambil tebu hitam dan kita dah buat air. Jadi Cik Tah dapat tebu kuning. So tebu kuning pun kita boleh guna. Dan yang paling best sebenarnya tebu ni mak cik tak tanam dekat kampung dengan menggunakan baja Milagro. So ni adalah tebu organik Milagro. Okey, untuk saiz kalau tebu ni kawan-kawan bolehlah potong dia halus-halus, sebabnya bila kita masak nanti tebu ni sebenarnya kita boleh makan. So sambil-sambil tengok TV kita boleh isi-isilah dia punya tebu. Jadi manisan ni sebenarnya kawan-kawan sangat-sangat best, sangat-sangat sedap dan senang untuk kita nak buat. Memandangkan hari ni Cik Tah nak santai-santai, Cik Tah nak rehat-rehat kat depan, jadi kita nak masak dekat Cik Tah punya halaman. So hari ni Cik Tah menggunakan freezer cooker. Sebab kalau Cik Tah sangat suka guna freezer cooker lah. Sebab bila kita masak nanti semua wap-wap tu terkumpul, jadi kita punya manisan kita ni lagi sedap. Dan lepas tu dia punya dia akan mengeluarkan lah satu bau yang sangat-sangat wangi. So bahan-bahan tadi kita masukkan je semua dalam periuk ni dan nanti kita akan masak. Untuk resepi ni kawan-kawan, sebenarnya kawan-kawan boleh buat dia sedikit ataupun banyak. Tapi kalau Cik Tah suka buat banyak lah. Sebabnya nanti Cik Tah boleh ulang-ulang makan. So air dia kita boleh minum dan dia punya bahan-bahan semua ni nanti dia akan kembang kawan-kawan. Sebab kita menggunakan yang jenis kering. So bila dah kembang nanti semua lembut dan kita boleh makan. Untuk air kawan-kawan, terpulang kepada kawan-kawan. Kalau yang sebagus-bagusnya, kita jangan letak air terlalu banyak. Sebab semua bahan-bahan yang kita guna ni sangat-sangat berkhasiat. Dan nanti bahan-bahan yang kita guna ni, dia akan mengeluarkan air. Bagi kawan-kawan yang suka manis, boleh tambahkan gula sarang lebah ni. Jadi gula sarang lebah ni, dia sebenarnya tak beberapa manis. Tapi dia akan mengeluarkan satu aroma yang sangat-sangat wangi. So kawan-kawan boleh cari dan kawan-kawan boleh letak dia dalam jumlah satu ataupun dua. Okey, ini adalah rupa gula sarang lebah. Okey kawan-kawan, kalau untuk berapa lama kita nak masak terpulang kepada kita. Tapi kalau Cik Tah, sebab Cik Tah menggunakan freezer cooker, jadi Cik Tah akan set lah antara 10 ataupun ke 18 minit. So dia sekejap je dalam masak kan, sebab Cik Tah menggunakan freezer cooker. Okey kawan-kawan, sementara kita nak masak ni, apa kata jom kita pergi dekat pokok tin, kita nak petik buah tin. Sambil-sambil kita masak, kita petik buah tin. Sebab ada buah tin Cik Tah yang dah masak. Jom kita pergi petik buah tin. Alhamdulillah kawan-kawan, Cik Tah punya pokok tin ni ada buah lah, ada buah tin yang dah masak. So hari ni kita boleh petik. Okey, untuk pengetahuan kawan-kawan, Cik Tah tanam buah tin ni dalam pasu dan juga ada yang Cik Tah tanam dalam polystyrene. So kalau kawan-kawan nak cuba tanam pokok tin, Cik Tah galakkan kawan-kawan tanam jenis ataupun variati Iraki. Okey, jenis Iraki ni kawan-kawan dia sangat lasak dan senang nak berbuah berbanding dengan jenis-jenis lain lah. Tapi buah Iraki ni dia tak besar sangat dan bila masak dia warna hitam. Apa yang Cik Tah suka bila Cik Tah tanam Iraki ni, dia tak cerewet lah. Dan kalau untuk baja, Cik Tah menggalakkan kawan-kawan menggunakan baja organik. Dan semestinya kalau Cik Tah akan menggunakan baja Milagro. So ni adalah baja Milagro Premium. Kenapa Cik Tah guna baja Milagro Premium? Kawan-kawan sendiri boleh tengok hasil yang dikeluarkan oleh pokok ni sendiri. Sangat-sangat banyak, sangat-sangat rapat dan yang penting dia organik. Jom kawan-kawan kita nak tengok hasil yang kita buat tadi. Okey, ni dah siap. Alhamdulillah nampak menarik dan yang paling-paling penting, resepi ni sangat-sangat berkhasiat. Jadi kalau kawan-kawan ada tanam pokok tin, memang sangat-sangat bagus sebab buah dia kita boleh makan dan daun dia juga kawan-kawan boleh guna buat resepi macam Cik Tah buat ni. Dan juga kawan-kawan, daun tin tu sebenarnya kita boleh balut untuk kita bakar ikan.
Alhamdulillah kawan-kawan, Cik Ta dah selesai untuk buat video kali ini dan Cik Ta ucapkan ribuan terima kasih dan jangan lupa subscribe. Dan Cik Ta juga nak mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam. Selamat berpuasa daripada Cik Ta dan terima kasih sebab menonton video Cik Ta dan memberi sokongan pada Cik Ta. Bye kawan-kawan.